Nah, lu sendiri nih, bolak-balik Jakarta, kenapa nih? Kenapa nggak mungkin nggak jagain di sana buat kerja apa gitu? Masih COVID nggak sih? Masih. Berapa lama lagi ke perkiraan dokter untuk sembuh? Kalau untuk perkiraan dokter belum tahu ya, karena memang untuk ibu sendiri masih terpapar penyakit. Sedangkan untuk anak sendiri, alhamdulillah kemarin sudah sempat ke rumah sakit, terus dibawa lagi karena kuning ya. Anaknya kurang apa ya? Karena memang nggak kena sinar ini, bukan matahari, tapi memang harus disinar gitu dari pihak dokternya. Itu mungkin karena efek dari ibu yang lagi sakit, atau virus apa yang ada di dalam tubuh si anak. Udah gitu juga mungkin karena memang belum kena ASI ya, jadi ASI pertama kan belum misu. Berarti anak masih dirawat gitu atau gimana sih kondisi? Dirawat, dua-duanya masih dirawat. Jadi nggak bisa, untuk nah, ketika Iki sama Rido lagi on air begini, yang ngejaga siapa sih? Ya benar, sana juga ada susternya, suster. Oh, suster ya. Untuk pihak dari keluarga memang nggak boleh. Baikpun ada keluarga di sana, ataupun ada keluarga lagi yang nggak ada di sana, tapi memang nggak boleh untuk kembali. Jadi untuk kondisi baby sendiri gimana? Mungkin kata dokter, karena kena dia kan kemarin sempat kena. Mungkin untuk babynya sendiri, pengaruh apa enggak gitu? Kalau untuk babynya kemarin udah dites darah juga, udah mau tes darah juga, udah sehat juga, alhamdulillah negatif. Cuman karena kemarin kelahiran mungkin memang normal, tapi di percobaan ini itu meninjau, jadi kemungkinan infeksi di situ. Tapi tadi udah dicek dan dikabarin sama Eki, alhamdulillah kondisinya baik sih. Tapi Eki sendiri sempat gendong nggak sih dalam konteks saat hari pertama lahir, terus beberapa hari kemudian gitu? Enggak. Iya, dong, sih, alhamdulillah. Karena memang pas waktu lahiran kan mungkin namanya terus ya, di awal gitu. Kalau memang nggak bisa masuk secara langsung. Pas kebetulan itu, kasih uang untuk masuk, ya udah, ini masuk, jadi ini ngambil anak itu yang gendong. Nah, Ido gimana, dong? Mau lihat kapan? Sama si sisternya, gitu. Ayo, ini sebelum diisolasi semuanya, ini mau digendong nggak? Iya lah, itu mau digendong. Jadi pas bilang kasih uang untuk kesempatan untuk digendong ya gendong. Alhamdulillah kasih waktu sama sisternya sama dokternya. Nah, Ido sendiri belum lihat kayaknya nih. Ido udah dong. Oh udah ya? Udah. Pas itu kan ada lihat baby shark. Jadi alhamdulillah sudah dibawa pulang. Pas dibawa pulang, Ido sana melihat langsung, terus ya nggak gendong sih, kasihan juga lagi tidur. Setelah itu baru dikabarin bahwasanya ini panas dan demam dan harus masuk RS karena kuning tadi, dan harus masuk tabung untuk di sini. Nah, ya katanya ini dok, waktu melahirkan tempat nggak ada biaya itu nggak ada. Kalau itu sih mungkin nggak ada ngeluarin statement seperti itu, dan ini juga bingung sih dari mana gitu statement itu, jadi nggak ada ya sudah lah. Mereka mah kadang nggak bisa juga kita membatasi juga berita seperti apa biasanya. Jadi sekarang teman-teman aja lah yang mendengarkan, yang menyimak berita itu harus kita filter. Dan kita juga kan kita juga nggak ada yang mengeluarkan statement seperti itu. Gak lagi kembali ke teman-teman aja sih yang menyimak berita seperti apa. Tapi nggak benar ya Bang Ikiya soal itu ya? Soalnya narasinya itu cuma daripada omongan kita. Itu sih nggak ada. Gak ada. Oke,